Dampak kebakaran besar yang hanguskan puluhan toko di Plaza Botania 1 Batam Center, 5 April 2023 dini hari. Warta Kepri Co. ID, Batam Plaza Botania 1 Batam Center kebakaran. Sebagian bangunan di lokasi tersebut dijilat api yang menyala. Belum diketahui penyebab kebakaran di Plaza Botania 1 ini. Namun menurut warga sekitar, kebakaran terjadi subuh tadi, Rabu, 5 April 2023. Kebakarannya tadi subuh, kata Laila, warga perumahan Botania Garden. Petugas mobil pemadam kebakaran tampak bolak-balik ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Asap hitam terlihat mengepul. Ramai warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen Plaza Botania 1 Batam Center. NAS. Selang beberapa jam pasca kebakaran, menyisakan meluluh lantakan belasan toko. Hanya toko bagian depan yakni konter handphone dan gerai roti serta toko alat tulis. Sementara di bagian belakang, hangus terbakar. Sedangkan toko pada bagian tengah hingga ke belakang, seluruhnya hangus terbakar. Ada toko emas, toko perabot hingga deretan mesin ATM ikut dilalap api. Sedangkan untuk toko perabot bernama Universal, tak hanya hangus terbakar, pada bagian belakang juga tampak rubuh hanya menyisakan puing-puing bangunan. Rabu siang, petugas pemadam kebakaran sudah berhasil menjinakkan kobaran api. Foto San, video Facebook dan Wagroup. Kiriman M. Iksan. Kebakaran di Botania Garden. Botania Garden kebakaran. Nah, ini di Botania Garden, lorong ATM. Dari luar aja. Iya. Lorong ATM. Pokoknya apa? Kita kan enggak tahu lah konstruksi ini kan. Nah, ini Universal, Universal habis semua.